sama sekali, hancur. Karena dampak dari banjir ini banyak buku-buku yang rusak, ini adalah gedung perpustakaan, sehingga banyak yang tidak bisa lagi digunakan oleh siswa untuk belajar. Kami mengharapkan mungkin ada bantuan buku-buku untuk siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 10 Gorontalo. Hujan deras yang mengguyur Gorontalo dalam waktu hampir sepekan menyebabkan beberapa wilayah terendam air. Menyahuti hal itu, Nasdem Gorontalo melalui aksi Rahmat Gobel Peduli menggelar kegiatan pembersihan sarana fasilitas umum pasca banjir. Pada kesempatan ini, aksi Rahmat Gobel Peduli banjir tersebut menyambangi beberapa sarana umum yang ada di Kota Gorontalo. Adapun sarana fasilitas umum yang menjadi fokus aksi kali ini adalah fasilitas tempat peribadatan dan sekolah. Alhamdulillah kami barusan selesai membersihkan SMP 10 yang ada di Kota Gorontalo. Dan setelah ini kita akan menuju ke Lekobalo untuk pembersihan masjid. Tetap semangat, Rahmat Gobel Peduli Gorontalo. Aksi Rahmat Gobel Peduli tersebut menjadi agenda rutin yang dilaksanakan Rahmat Gobel dan Partai Nasdem Gorontalo di setiap peristiwa bencana alam yang terjadi di Gorontalo.